Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Popcorn ya. Kita bicara tentang popcorn. Popcorn itu ya, saya pertama kali dulu memang saya diajarin sama Bapak Rinoto atau Rinoto Jawa. Jadi saya terkesan sekali, akhirnya saya pun ikut belajar sampai semua ilmu tentang jualan popcorn, tentang pemasaran, tentang semuanya saya belajar dari Bapak Rinoto. Jadi kenapa saya sampai sekarang itu masih jualan popcorn? Nah, itu memang keuntungannya yang luar biasa. Keuntungannya dari 2007 sampai sekarang, sudah berapa tahun? 11 tahun Pak ya? 11 tahun bayangin. Jadi saya bertahan. Yang dulunya saya juga pernah kerja kayak di pabrik, ada pun pernah saya juga di pengelas. Terus saya jualan juga, pernah jualan ikan asin. Kemudian saya jualan buku di sekolah-sekolah SD. Tapi setelah saya belajar popcorn, tentang ilmu popcorn, saya jualan popcorn, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa ya menghidupin keluarga, menghidupin anak sekolah, untuk sekolah maksudnya. Ya keuntungannya ya dengan jagung ini, jagung satu gelas itu, ini ada kurang lebih 1/4 kilo. Karena 1 kilonya harganya 16.000 ya, jadi jagung ini 4.000. Satu gelas ini 4.000. Kalau kita untuk yang seribuan, kalau kita seribuan kita bisa jadi 40.000. 40.000, kemudian kalau 1 kilo ya 160.000 itu dalam 1 kilo. Tapi kalau kita masanya untuk mengemasnya kita 10.000 misalnya dan kemasan besar, keuntungannya itu lebih besar. Jadi kalau kita untuk yang 10.000 kita bisa jadi 7 bungkus. Satunya 10.000 berarti 70.000. 70.000 kalau dalam 1 kg kita dapat uang 280 1 kilo. 1 kilo harga jagung yaitu 16.000. Nah, itu kenapa alasan saya sampai sekarang saya masih jualan popcorn. Jadi keuntungannya yang luar biasa. Dalam satu gelas ini atau 1/4 kilo kita bisa dapatkan uang 260.000. Nah di situ kita jadi bisa pandai memasarkannya. Jadi banyak sekali cara untuk memasarkannya, untuk menjualnya popcorn itu. Kita misalkan kalau kita mau jualan sendiri nggak apa-apa, kita langsung misalkan kayak yang saya dipakai gerobak motor ada ya, itu misalkan kayak gini caranya. Caranya kita kalau memang kalau mau dititipkan juga di kantin bisa, kita pagi kita titipkan ke sekolah-sekolahan. Kalau dalam satu sekolah aja kita naruh 100 bungkus. Nah kalau 10 sekolah sudah 1000 bungkus. Kemudian kalau kita mau jualan juga, kita bisa jualan siang misalkan jam 9 sampai jam 12. Nah di situ juga kalau ada pun kita yang dititipkan di toko, itu kita memang ada pun orang Jawa Timur itu udah yang sampai sehari itu 1.500 bungkus dengan harga 2.000-an. Nah kalau di situ, kalau udah sukses, mungkin udah sukses tuh ya, udah sukses termasuknya karena udah banyak sekali. Nah di situ kita udah membutuhkan orang lain untuk membantunya. Misalkan untuk di rumah kita untuk membungkusnya kita butuh 2 orang, kemudian 1 orang untuk menyetor-nyetorkan ke warung-warung atau ke toko-toko atau ke supermarket dan sebagainya. Itu adalah contoh kecil, yaitu untuk yang di sekolah tadi ya, itu hanya di sekitar saja. Kita baru 10 sekolah aja kita bisa menaruh 1000 bungkus. Nah, kalau 200 sekolah atau 300 sekolah itu sudah luar biasa. Jadi kenapa alasan saya sampai sekarang saya masih jualan popcorn, memang saya keuntungannya yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah sukses misalkan, kita harus jaga kualitas popcorn, kualitas makanannya ya. Jangan sampai kalau misalkan ada yang mempemisalkan, itu kita jangan jual, kita langsung untuk kita bawa ke rumah untuk kita bikin renyah lagi. Nah bisa. Kemudian mau kalau udah begitu kita memang harus membutuhkan orang lain, karena kita semakin banyak
produksinya, semakin banyak hasilnya, kita membutuhkan orang lain, kita bayar orang. Itu kenapa alasan saya sampai sekarang masih jualan popron. Itu ya, pertama memang saya belajar dari Bapak Rinoto Jawa. Itu pertama-tama saya jualan, dan sampai sekarang 11 tahun, hampir 12 tahun, bayangin, hampir 12 tahun saya jualan popcorn. Ya, demikian tadi video saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya atau nomor telepon WA di kolom deskripsi. Silakan saja yang mau berminat usaha popcorn, bisnis popcorn, jualan popcorn, silakan saja hubungin saya. Saya siapkan mesinnya, gampang sekali. Ketika Anda mau berjualan atau usaha, punya usaha lain, nah, saya siapkan, terutama popcorn ya, kita siapkan mesin popcornnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Salam sukses dari Tony Popcorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.